untuk skenario pencarian hari ini bagaimana Pak dengan tadi dampak trek yang berat ya akibat hujan semalam? Yaitu pencarian rata-rata survival itu tidak berjauhan dari tempat mereka pertama karena mereka tidak bisa bergerak terlalu jauh saat erupsi terjadi cukup besar. Mereka hanya panik dan berlarian di sekitar tempat mereka. Jadi dari itu makanya ada beberapa orang yang jatuh, yang terpeleset dan segala macamnya. Hanya kita ada temukan survival itu tadi malam, yang kita temukan itu ada yang luka bakar, ada yang patah, ada yang lecet, ada yang apa ya kepalanya berdarah karena kepanikan mereka lari, sementara jalan turun ke bawah itu sangat berisiko sekali kalau kita berjalan cepat, Mbak. Baik. Untuk konsep hari ini kita sudah bagi tim, kita satu tim naik ke atas, nanti setelah tim evakuasi ke bawah akan diganti oleh tim yang lainnya supaya tenaga tim yang mengevakuasi bisa maksimal dan pengevakuasikan kita targetkan hari, insya Allah hari ini bisa diselesaikan. Baik.